Oke, sekarang sudah di hotel lagi. Kita ngopi dulu. Menghadap langsung ke Samudra Hindia. Keren banget pemandangannya. Lagi di Ranse Renan. Nah, sekarang Renan mau berpetualang ke Pelabuhan Ratu, tepatnya di Kabupaten Sukabumi. Nonton sampai habis ya videonya teman-teman, biar lihat keseruan Renan di sana. Nah, sekarang sudah nyampe Kota Sukabumi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Nah, di sini ada tempat makan enak nih teman-teman. Namanya tempat makan Mang Oni. Nah, yang paling spesial di sini adalah ikan asin. Ada ikan sepat, ikan tongkol. Nah, favorit kita yaitu ikan peda plus pete. Yuk makan teman-teman. Mamnya udah datang tuh. Ini apa, Mam? Peda pete. Terus ini lalabannya. Ini ayam goreng, tahu tempe, ayam bakar, dan itu timbelnya. Yuk kita makan. Yang segut ini nih yang mantep mah ini, aduh nikmat ya, aduh. Udah habis makannya? Udah, mana coba lihat. Wow, hebat. Mami habis nggak? Mana coba lihat. Habis. Tadi juga habis nih. Eh, tinggal ada ayamnya belum. Hebat. Siapa yang jago? Siapa yang hebat? Okay. Perjalanan selanjutnya kita menuju Pelabuhan Ratu dan kita akan menginap di Inas Samudra Beach Hotel. Nah, perjalanannya cukup menyeramkan nih teman-teman. Naik turun dan berkelok-kelok. Nah, kita akan melewati pohon karet dan perjalanan kurang lebih 3 jam untuk nyampe Pelabuhan Ratu. Udah nyampe, ayo. Udah nyampe Hotel Samudra Beach. Perjalanan hampir berapa jam? 7 jam ya. Nah, sekarang udah sampai di Samudra Beach. Sejarah berdirinya hotel ini dibangun pada 1962 oleh Presiden Soekarno bernama Samudra Beach Hotel. Sekarang berubah nama menjadi Grand Ines Samudra Beach. Seluas 52 hektar dengan tinggi 32 meter dan panjang 100 meter. Bangunan hotel ini memanjang dari timur ke barat dan menghadap langsung Samudra Hindia. Ayo. Kamarnya di lantai berapa? Apa? Kamarnya di lantai berapa? 7. Lantai 7. Enak gak ya kamarnya ya? Udah, ayo keluar. 724. Nomor 724. Yuk kita cari yuk 724 di mana? Oh, ke sebelah kiri. Nih. 714 ternyata. Ketik sini. Oh, ini dekat. Ini. Nih. Ayo. Wah, kita udah masuk. Wah. Kita lihat kamarnya, ayo. Wow. Wow, belum dinyalain, kita nyalain. Kita nyalain. Ini kondisi kamarnya, Dek. Wah, gelap, masih gelap, kita nyalain. Wis, terang.
Teh, gimana yuk? Biasa. Bagus nggak ya kamar mandi? Biasa. Hah? Biasa. Biasa? Iya, Mi. Wah, ini udah ada perombakan ini. Dulunya ini kamar mandinya. Itu kamar mandinya. Ini showernya. Kemudian ini ada beberapa peralatan mandi. Ini dulu nggak kayak gini nih. Dulu nggak kayak gini. Ini kayaknya habis dirombak jadi hotel modern. Enak juga nih hotelnya. Ngapain main? Malah loncat-loncat. Dah, bobo ya. Ya, merem dong matanya. Merem. Meremnya mana? Merem. Merem. Satu, dua, tiga. Dadah. Bobo. Masih ngantuk? Ayo kita sarapan. Masih ngantuk. Ayo kita sarapan makan. Mau makan apa? Mau makan bubur? Mau makan ayam? Omelet atau apa? Rokokan. Rokokan. Ya, makan rokokan. Nih, teman-teman. Pemandangannya dilihat dari lantai 7. Gimana makannya, enak? Di sini. Udah banyak makannya tuh. Waduh, nambah lagi. Makan apa aja tuh? Kentang. Banyak. Ada. Jangan kesini, kan di sini ada kentangnya. Kok marah-marah sih? Ayo lihat video dulu. Pantainya langsung menghadap Samudra Hindia. Oh, sana. Kalau nggak salah, daerah sana ada Pulau Tinjil. Udah masuk kawasan Lebak Banten. Pantainya bersih banget. Nggak ada sampah sama sekali. Cuman ada kelapa aja. Bekas kelapa. Tuh kan, nggak ada sampah kan. Yuk berenang yuk. Yuk. Biar seger, biar dingin. Yuk. Ayo kita berenang. Ayo berenang. Oke, sekarang sudah di hotel lagi. Kita ngopi dulu.
menghadap langsung ke Samudra Hindia. Keren banget pemandangannya. Kamarnya Nyi Roro Kidul. Dek. Yang ini. Dek. Masuk, Bu. Belum. Belum. Oh. Ini aku tadi ketok polanya tapi enggak sudah rame. Mas, ini langsung masuk. Petugasnya udah datang. Yuk kita lihat. Jalan. Lupa. Terasa. Nah, ini. Baru lihat Bu ya? Iya, baru kesini. Baru pertama ya? Baru. Ini. Oh, jadi barang-barangnya dibawa sama tamu? Iya, ini semua hotel itu nyiapin kosong aja Bu. Semua AC semua ini dari tamu yang pengunjung sini. Dek, ayo pulang, Dek. Ada yang gak mau pulang? Enggak, Dek. Emang kayak jalan-jalan. Ayo. Ayo pulang, udah. Enggak mau pulang. Teman-teman, kita makan dulu di Mirasari. Jadi kalau kita ke Pelabuhan Ratu, suka makan di sini nih. Ini tempatnya langsung ke pantai. Kemudian, makanannya lumayan enak. Yang terpenting murah, teman-teman. Tempat makannya langsung ke pantai, ke Samudra Hindia. Ngapain sih, Kak? Nih, makanannya sudah datang. Sama piringnya satu lagi. Yang belum apa nih? Kangkung sama piring. Itu pahit? Enggak. Tadi dipahitin? Enggak, pakai jeruk tadi. Ayo makan yuk. Ayo makan. Ayo. Yuk makan yuk. Tapi nggak mau kecapnya. Sekarang Dede mau pulang. Makan udah, berenang udah, ke pantai udah, main pasir udah. Yuk sekarang pulang. Dadah. Yuk. Pulang ke Bandung. Ke Bandung. Kemana? Sama aja tuh. Kemana? Sama tuh. Ke laut. Iya. Jauh. Jauh. Yuk, dadah. Dadah. Nah.